Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, sore ini saya lagi di sebuah event ya, Sengaja Rolling yang diadakan juga sama teman-teman Jogja Rolling Scooter. Kita mau riding ya, keliling kota Jogja bareng-bareng sama teman-teman Vespa yang lain. Ini banyak sekali Vespanya. Set. Oke teman-teman, seperti apa keseruannya, ikut terus ya, kita gas. Oke teman-teman, kita persiapan gas Sengaja Rolling bersama teman-teman Vespa Jogja dan juga teman-teman dari Jogja Rolling. Oke, kita berangkat teman-teman. Kita berangkat dari Kopi Kampung Ambat. Bismillah, kita gas. Kita juga dikawal sama Bapak polisi ya, polisi militer. Di barisan depan ada Mas Faris Tevi, kemudian disusul juga teman-teman Vespa yang lain. Selamat petang di hari Sabtu, malam Minggu. Hari ini kita ada acara Sengaja Rolling bareng teman-teman Jogja Rolling Scoot, turut serta meramaikan acaranya. Oke teman-teman, kita setelah dari Kopi Kampung Ambarukmo, kita menuju jalan ya, tepatnya di depan Ambarukmo Plaza atau Amplas. Kita menuju arah ke Jalan Kejayaan ya, Jalan Avan. Jakarta di hari Sabtu cukup ramai dan tidur. Yes. Angel lupa Vespa, lawan-lawannya kayak gitu, keliling kota tur macet, main komplek. Ada jalan yang berbet terus piye, jauh sama, taruh main gas, rasa bingung. Wah, tau tenang tau, lagi diomongin, langsung ada si jebloknya, ngumpil li. Sudah memasuki jalan galeri daerah Jalan Profesor Yohanes. Nah ini nih, biasanya kalau teman-teman tuh langganan di sini nih loh, Lotte dan Gaduh-Gaduh Bagio. Cuaca sore hari ini cukup mendung teman-teman, sempat agak gerimis ya, tapi kita tetap gas. Hop. Kita sekarang sedang melewati underpass yang ada di perempatan Jalan Kaliura, di mana underpass ini belum lama dibangun sih teman-teman. Ya lumayan lah, setidaknya nggak kena gerimis sebentar. Oke, kita gas. Jam sore ya, mau maghrib, jadi macet banget.
Oke, kita melewati Tugu Yogyakarta, di mana sore ini terlihat cukup syahdu ya, karena mendung teman-teman. Lanjut, kita melewati Jalan Mangkubumi, di mana di sini banyak sekali ini ya, pedagang kaki lima, kemudian yang terkenal juga dengan kopi josnya. Ini kita tepat melewati depan Stasiun Tugu Yogyakarta, pintu timur. Oke, lanjut. Lanjut kita ke arah selatan teman-teman. Kita ke arah Keraton Jogja. Kita melewati alun-alun ya. Sudah mulai gerimis lagi nih teman-teman. Turun hujan, tapi mudah-mudahan nggak sampai deras ya. Kita tetap gas karena udah sore banget, biar nggak sampai nabrak maghrib. Oke, di depan itu ada Mas Farid Stevi ya. Kita pelan-pelan aja sambil nunggu teman-teman yang di belakang. Sepertinya kita nggak jadi parkir dan berhenti di sini teman-teman, karena mungkin terlalu sore dan cuacanya juga kurang mendukung ya, karena turun hujan gerimis. Jadi kami semua lanjut gas. Oke, sebentar lagi kita sampai di Kopi Kampung Ambar Yogyakarta. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di Kopi Kampung Ambarukmo ya, tempat start tadi. Seru, kita tadi keliling kota Jogja ya sore ini. Sempat hujan dikit tadi, tapi tetap kita gas terus ya. Oke teman-teman, ini terus. Habis ini mungkin kita sama teman-teman mau makan-makan. Oke, kita gas. Oke teman-teman, kita tadi baru selesai rolling ya di acara Sengaja Rolling. Acaranya Ola Fest dan juga teman-teman dari Jogja Rolling Scooter. Ini kami bersama teman-teman dari kelompok Permen Scooter ikut berpartisipasi. Sekarang kita waktunya makan, karena tadi udah keliling kota Jogja, lumayan sedikit kehujanan tapi tetap gas. Enak Wan? Asin banget. Asin banget. Enak banget. Hei Bundan, gimana? Mantap. Mas Basri, lapar Mas? Lumayan. Tadi agak jauh. Agak jauh ya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.